Aku di mana? Aku di Medan. Medan. Sebelum datang ke sini sudah banyak viewers channelku sarang kepada aku. Jisun, kalau datang Medan, tolong coba makeup pengantin Medan, makeup pengantin Batak gitu. Seperti biasa, seperti kalian yang udah tahu, aku masih jomblo. Jomblo yang NS ini memutuskan coba makeup pengantin lagi sendiri di Medan. Kalau di Medan itu ada yang seperti ini. Oh. Ya, ini Batak. Ini Batak Toba. Oh, ini Batak. Iya. Mandailing. Ini, oh. Ini ya pegan ini. Ya, menurut saya ini kelihatannya unik banget. Unik ya. Oke, okay, satu lagi ya. Karo. Oh. Karo aja ya. Karo. Karo aja. Ini. Sekarang kita mulai. Kalau bisa tolong jelaskan apa hasilnya makeup hari ini. Iya, hari ini itu kita akan makeup pengantin tradisional adat Karo. Jadi adat Karo itu adalah salah satu pengantin di Sumatera Utara, khususnya Medan. Makeupnya beda gimana ya? Tidak ada. Kalau makeup semua sama, cuman mungkin pemakaian aksesoris sama ini yang berbeda. Iya. Tapi kalau biasa Karo itu dia lebih apa ya? Kalau bahasa Indonesianya bilang, apalagi bahasa Medan, medok. Tapi ya? Semuanya bilang mudok di Bali atau di apa? Di mana saja semuanya bilang mudok. Enggak ada tempat yang tidak mudok. Iya, karena kalau pengantin tradisional itu kan pengantin tradisional dia harus medok. Jadi dia harus jadi keluar. Beda kalau misalnya itu pengantin bridal. Bridal lah boleh flawless seperti itu. Kalau tradisional memang harus medok. Oh gitu. Baru mulai tapi sudah tebal. Sudah tebal. Iya. Itu ini lah beda banget. Iya, karena ini adalah makeup tradisional, harus begitu. Nanti kalau sudah dipakaikan aksesoris, kalau makeupnya terlalu tipis, nggak cocok. Sudah makan belum? Sudah makan. Karena waktu saya dapat makeup pengantin Bali, saya belum makan dan langsung mulai makeup. Saya hampir pingsan. Berat banget dan makeupnya nama, jadi hampir, ya serius, hampir pingsan. Hampir pingsan. Jadi kali ini buka mata dan makan pagi banyak. Biar enggak pingsan lagi. Iya, betul. Waduh. Tebal. Tosio banget. Tahu Tosio? Iya. Hantu Jepang. Hantu Jepang. Membuat hidung. Ya, lagi ada hidung. Belum ada sini. Sudah mancung. Oke, sekarang kita buat tulang pipi. Bisa membuat tulang pipi juga. Bisa dengan makeup semua. Iya. Yeah. Cuci hilang. Oke, hantu Jepang. Waduh, hantu Jepang sukses. Seperti biasa, sampai sekarang jelek banget. Berapa apa lapis? Ratusan. Waduh. Wah, beneran beda. Wah, ini muka yang sama? Yeah. Wah, gimana ya? 오. 거의 턱을 한쪽만 깎았어. 와. 그럼 비싸 등한 메이크업 끼니? 야, 뭔가 우사 뒤에 쭈가. Sebelum jumpa orang, makeup dulu ya. 2 jam orang menunggunya. 와, 가지 membuat hidung. Iya. Tadi dari dalam, pindah dari luar. Biar cantiknya luar dalam. 와.
sudah mancung. Sudah mancung. Tapi sebelah sudah tirus, sebelah belum. Oh, belum.코로 물고기도 잡겠는데 이 정도면. 네, 어른 코레아 디카로인. 어른 코레아 디카로인. 우와, 왜? 그냥 가서 야. 우사. coba lihat bulu mata yang pendek-pendek, Dek. Pendek aja sudah berapa enggak? Kemarin di Bali berapa lapis? 2 lapis ya. Katanya biasanya 3 lapis. Tapi buat saya cuma ya 2 lapis saja. Cukup ya. Iya, biasa di sini juga pengantin mau sampai 3, 4, 5. Wah, 5? Iya. Bagaimana 5 bisa? Maaf ya, di Medan mata besar. Tidak sipit seperti ini. Iya, multi. Oke ya, udah. Sampai ke Medan itu karena permintaan, komen. Suruh ke Medan atau bagaimana? Iya, benar. Medan. Banyak viewer channel saya kasih komen seperti Jisung, jangan jalan-jalan pulau Jawa aja. Coba jalan-jalan ke Sumatera atau pulau yang lain gitu. Gitu ya. Ya, especially ada banyak orang mau ke Medan karena katanya sini kota kuliner. Iya. Sudah banyak coba. Sudah banyak tapi masih ada banyak yang belum dicoba juga. Iya. Kemarin makan apa? Mie Aceh, titi. Nobro. Nobonga. Mantap jiwa. Mantap jiwa ya. Mantul. Di sini enggak ada makanan yang ekstrim. Oh, mau coba ekstrim ya? Seperti gula sagu. Gula sagu. Perasaan gula sagu enggak ekstrim. Enggak ekstrim. Ini ekstrim. Gula sagunya enggak ekstrim di sini. Wah, hal yang ini ekstrim banget. Oh ya. Yeah. Wow. Mau ekstrim itulah. Apa? BPK. Oh, BPK enggak ekstrim. Oh, tahu dia. Kenapa BPK enggak ekstrim? Tahu BPK? Apa? Kangkang. Garo. Oh, tahu dia. Tidak, saya cuma just kidding. Saksang, lomo-lomo. Oh. Tahu ya? Ya, sudah dengar. Oh, banyak viewers. Saya kok kasih komen. Oh, iya. Ada banyak guru-guru dari Indonesia kasih komen seperti Jisung harus coba ini tiba dari apa gitu. Oh iya. Oke, baiklah. Tahu kok Dedek BPK, Dek. Di makeup pengantin video kalau saya menggambar alis gini, alis saja banyak views kasih komen. Kamu kelihatannya apa ya? Koishi. Laki-laki yang di program Karma. Apa namanya? Roy Kiyoshi. Iya. Kelihatannya mirip dia gitu. Jangan. Aku ceweknya. Perempuan Korea. Saya mencium ada makhluk halus 4 orang di sini. Oke. Sekarang kita buat eyeshadow. Sudah boleh pulang? Enggak. Wow, siapa pukul muka? siapa pukul? Aduh. Kali ini eyeshadow juga merah. Coklat campur bata. Bata tahu tak? Merah sama orange? Yes. Tapi menurut saya, muka aku enggak cocok sama warna orange. Oh, warna semoga orange. Semoga cantik. Oke. Okay. Nanti kalau nggak cantik, saya pulang. Tapi ya juga ya, mirip tadi siapa, Dek? Kamu bilang tadi? Roy Kiyoshi.
apa sih? Rekiosi. Wow, ini beda banget. Kayak merah banget. Wow. Bagaimana bilang gitu? Bagaimana bilang? Biasa saja. Mari kita mencoba 3 lapis. 3 lapis? Iya, 3 lapis. Wow, baru pertama kali. Iya. 3 lapis. Oke, semangat. Ya, lihat bawahnya tetap. Tutup aja matanya. Sekitar 5 tahun lagi baru buka ya. 5 tahun. Oke, aku akan nunggu 5 tahun. Paper banget. Kenapa? Mau buka. Penasaran banget. Tumai banget. Oke, buka mata. Wow. Wow. Biasanya setebal gini? Tergantung permintaan. Wow. Oke. Orang asing. Iya, ternyata saya orang asing di sini. Orang asing-asing. Jangan ditunjukin kepala ya, tidak lagi. Oke. Wow, wow, gimana? Gimana? Tegakin lagi kepalanya. Waduh.